Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Insyaallah yang akan dibahas adalah tentang sejarah komunisme. Tema minggu ini sebetulnya Pancasila dan komunisme atau Pancasila dan bahaya komunisme, tapi saya menyorot ke sejarah komunisme di dunia. Nanti tugas Anda untuk mengkaji komunisme di Indonesia. Baik, tentang komunisme ini yang akan saya sebut juga bukan dari aspek filosofisnya, dari aspek filsafatnya atau filosofisnya, tapi lebih kepada sejarahnya, apa yang sudah terjadi dan bagaimana gerak langkah atau tindak tanduk para penganut komunis di dunia. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu komunis. Kata komunisme sendiri berasal dari bahasa Latin communis yang berarti milik bersama. Istilah komunis mulai digunakan pada tahun 1830 pada masa revolusi rahasia Paris. Pada bulannya, komunisme berarti percaya akan kepemilikan, pengurusan, dan penggunaan bersama. Jadi lebih tepatnya sebetulnya paham komunisme ini lebih kepada bahwa alam semesta ini adalah milik bersama. Tidak boleh dan tidak bisa dimiliki atau diklaim oleh satu pihak tertentu. Makanya nanti komunisme adalah lawan dari kapitalisme. Secara berhadap-hadapan dua ideologi ini, komunisme dan kapitalisme, sudah sejak dahulu mungkin saling bersaing, bahkan hingga saat ini, walaupun tentu dalam bentuk-bentuk yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Jadi intinya komunisme adalah keyakinan atau kepercayaan bahwa alam semesta dan seluruh kandungannya ini adalah milik bersama. Maka kepemilikan dan kepengurusan pun tidak bisa diklaim oleh perorangan. Maka nanti penggunaannya juga harus diatur agar bermanfaat untuk semuanya. Nah, paham ini memang di awal seolah-olah memberikan bayangan yang indah gitu ya, memberikan penawaran yang indah yang menyejukkan bahwa hakikatnya kita harus satu, sama rasa gitu ya, sama rata, sama rasa. Jadi masing-masing tidak bisa mengklaim kepemilikan. Tapi tentu hal ini tidak seindah slogannya, sama rata sama rasa itu tidak seindah slogannya. Sebab pada akhirnya dalam kepengurusan tentu harus ada pihak-pihak yang ahli yang mengurus gitu. Nah, pelanggaran itu seringkali terjadi pada aspek itu. Komunisme merupakan suatu sistem tentang organisasi sosial yang mengakibatkan milik bersama atas bidang produksi menuju arah persamaan dalam bidang distribusi hasil industri. Jadi bidang produksi itu dimiliki bersama dan kemudian nanti dalam pendistribusiannya juga menganut aspek persamaan, kesamaan, kesamarataan. Jadi semuanya tidak boleh ada yang lebih. Tapi pada prinsipnya dan pada akhirnya itu hanya slogan, kata-kata saja, itu hanya hasil pemikiran. Sebab pada akhirnya untuk mewujudkan komunisme ini di dunia, bagaimana bentuk negara yang tepat, bagaimana bentuk negara yang representatif mewakili komunisme ini, dalam sejarah tidak pernah ada yang berhasil. Uni Soviet dahulu ujung-ujungnya bubar. Begitu juga Cina, walaupun menganut komunisme, tapi ujung-ujungnya sekarang kan kapitalisme juga gitu. Bahwa orang-orang ya pada akhirnya berhak memiliki hak untuk
mengklaim sesuatu sebagai milik dirinya. Begitu juga kita lihat misalnya Korea Utara sekarang menganut komunisme, ya ujung-ujungnya menjadi diktatorisme, tidak menjadikan sebahwa apa alam semesta serta kandungannya itu dimiliki bersama. Kalaupun iya dimiliki bersama, tapi tetap ada pihak-pihak tertentu yang menjadi diktator untuk menentukan, sehingga akhirnya hak manusia itu ujung-ujungnya jadi bukan diakui, tetapi jadi dikuasai oleh satu pihak tertentu. Nah, bagaimana sejarah komunisme di dunia? Latar belakang kondisi masyarakat yang sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis, ini melahirkan gerakan-gerakan pemikiran yang ingin memberontak hal tersebut. Gitu. Ketidakadilan seperti ini sangat ditentang. Jadi banyak orang yang miskin, banyak orang yang hidupnya susah waktu itu di Eropa, dipaksa bekerja berjam-jam tapi dengan upah yang sangat minim, sedangkan hasil keringat atau penghasilan dari hasil kerja dikuasai oleh para pemilik modal, maka ini melahirkan gerakan pemikiran. Nah, yang salah satunya adalah dari Karl Marx atau Bapak Komunisme, ya Karl Marx. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kaya. Nah, nanti kepemilikan pribadi ini bukan hanya pada materi juga saja, tapi juga terhadap klaim kebenaran juga. Makanya nanti ujung-ujungnya komunisme ini bertentangan dengan agama, sebab agama itu ya diktatorisme juga. Agama itu adalah kepemilikan pribadi atas kebenaran, nah seperti itu. Sehingga Marx ini sangat menentang bukan hanya kapitalisme tapi juga agama. Maka dalam sejarahnya sampai sekarang, ya lawan dari komunisme selain kapitalisme adalah agama. Gitu. Nah, untuk mensejahterakan kaum proletar, kaum buruh yang tadi, maka Karl Marx berpendapat bahwa kapitalisme harus diganti dengan paham komunisme. Nah, lalu bagaimana dengan agama? Kenapa tidak disebut-sebut? Nah, perlu difahami bahwa Marx ini hidup di abad ke-19, ya, sehingga 1920 gitu ya, sehingga sudah kita jelaskan bahwa di abad tersebut agama sudah ditinggalkan oleh orang Eropa, sehingga kalaupun ada ya hanya segelintir saja. Jadi doktrin-doktrin agama sudah terkalahkan oleh doktrin sains. Nah, sains ini dimanfaatkan oleh para pemilik modal itu untuk menemukan hal-hal yang baru, kemudian dijual dan akhirnya menjadi milik pribadi. Maka di sini Marxis atau Marxisme ini bertentangan dengan kapitalisme secara berhadapan-hadapan di Eropa dan tidak terlalu kentara dengan agama karena saat itu agama sedang terpuruk. Jadi untuk mensejahterakan kaum proletar, kaum buruh itu, Marx berpendapat bahwa fahamnya yang harus diganti, kapitalisme harus diganti dengan komunisme. Nah, dalam usaha untuk mencapai masyarakat yang komunis, masyarakat yang sama rasa, sama rata tadi, kaum proletar atau kaum bawah, kaum buruh, mempunyai peranan penting karena mereka berhak merebut kekuasaan dari tangan kapitalis, mengambil alih segala alat produksi, dan melalui tahap transisi yang dinamakan diktator proletariat, maka tercapailah masyarakat komunis. Jadi kan harus ada transisi dari masyarakat kapitalisme ke masyarakat komunisme. Masyarakat yang memiliki barang-barang atau memiliki modal, yang memiliki sesuatu, kemudian harus menjadi masyarakat yang tidak punya sesuatu, semuanya dikuasai oleh negara. Maka di sana ada tahap transisi yang disebut dengan diktator proletariat. Nah, di masa transisi ini sebetulnya akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan, akhirnya terjadi kekejaman, sehingga ujung-ujungnya komunisme ini berujung kegagalan di seluruh dunia.
Nah, masyarakat komunis yang dicita-citakan oleh Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosial dalam struktur masyarakatnya, di mana manusia dibebaskan keterkaitannya kepada milik pribadi dan tidak ada unsur eksploitasi, penindasan, serta paksaan. Nah, ide Karl Marx ini di Uni Soviet berhasil dikembangkan oleh Lenin gitu. Jadi Lenin berhasil mengembangkan ajaran Marxisme tahun 1917 sampai 1924. Dia memimpin revolusi dan menguasai Uni Soviet dengan membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Jadi kekuasaan kaisar yang dulu dipimpin oleh para kaisar di Rusia atau di Uni Soviet ini berhasil diruntuhkan oleh Lenin gitu ya. Maka dalam Undang-Undang Dasar 1918 kita nanti Anda bisa lihat undang-undang tersebut telah mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap sebagai penindas. Nah, seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha dan polisi tsar. Polisi tsar itu polisi kaisar, polisi raja gitu ya. Nah, ini kan tahap pertama untuk lahirnya masyarakat tanpa kelas gitu. Ini kan kalau tuan tanah dia pemilik tanah, maka tanah yang asalnya jadi milik pribadi diserahkan kepada negara. Kemudian pejabat agama juga dimusnahkan. Kenapa? Karena ya agama itu menggambarkan klaim terhadap sesuatu, kepemilikan terhadap sesuatu. Tentu saja di sini maksudnya terhadap kebenaran begitu. Kemudian pengusaha juga sama karena dia memiliki modal-modal, dan polisi juga demikian. Jadi kalau tidak ada polisi apa ya, tentara mungkin gitu ya, pasukan keamanan. Nah, rencana 5 tahun pertama yang dimulai tahun 1928 terutama bertujuan terlaksananya industrialisasi di Rusia secara cepat, dan kedua menjadikan pertanian sebagai satu usaha kolektif. Nah, ini 5 tahun pertama dari kepemimpinan Lenin atau kepemimpinan komunisme di Rusia atau di Uni Soviet saat itu. Jadi industrialisasi dipercepat dan pertanian diseragamkan, dijadikan satu usaha kolektif. Nah, pelaksanaan kolektifikasi pertanian ini menimbulkan perlawanan dari kaum tani gitu. Ya kan, yang asalnya petani bebas menanam, kemudian memenuhi kebutuhan dirinya, kemudian menanam apapun yang dikehendaki, sekarang karena sudah dikolektifkan semua harus seragam ya, seperti dulu di Indonesia ada sistem tanam paksa begitu ya, ada harus semuanya seragam. Jadi tergantung pemerintah begitu, tergantung pemerintah. Nah, kalau di Soviet tentu tergantung diktator tadi, diktator proletariat tadi. Maka perlawanan ini terjadi, lalu para pembangkang dimasukkan ke dalam kamp-kamp kerja paksa. Menurut para ahli seperti Dalin dan Nikolsky, mereka menafsir bahwa orang-orang yang dimasukkan ke kamp-kamp kerja paksa di Rusia atau di Uni Soviet saat itu sekitar 8 juta sampai 12 juta orang. Bisa dibayangkan sebesar apa itu kamp konsentrasinya. Walaupun tentu tidak satu tempat ya, di beberapa tempat, tapi tentu ini menunjukkan bahwa betapa diktatornya, betapa kejamnya gitu ya kepemimpinan komunis ini, sehingga 8 juta sampai 12 juta orang masuk ke kamp konsentrasi atau kamp kerja paksa. Ya, tidak beda dengan penjara sebetulnya. Teori dan propaganda komunis yang demikian ternyata salah, dan fakta-fakta yang terungkap di Rusia menjadi bukti. Bukti apa? Nah, paling tidak ternyata yang tadinya cita-cita Marxisme ini atau komunisme ini kan adanya atau tidak adanya kelas di dalam masyarakat itu, tidak ada kelas atau kasta-kasta, semuanya harus sama rata, sama rasa. Tapi ternyata sejak awal pun sudah muncul gitu ya fakta-fakta yang menyalahi begitu, yang tidak sesuai. Nah,
Jadi di Rusia ini ada setidaknya 4 kelas yang berbeda di masyarakat. Yang pertama, golongan pertama, kira-kira jumlahnya ya beberapa ratus ribu atau sampai 1 juta orang. Nah, ini adalah golongan pertama atau kelas pertama. Siapa mereka? Mereka pegawai pemerintah, pemimpin partai, ofisir militer, pemimpin industri, ahli-ahli ilmu pengetahuan, kaum artis, dan kaum pengarang. Nah, ini masuk ke golongan pertama, golongan elit lah begitu. Kemudian di bawahnya ada golongan kedua. Nah, di antaranya adalah pegawai-pegawai sipil dan militer tingkat menengah, pemimpin-pemimpin pertanian kolektif, beberapa golongan pekerja dan teknisi yang cakap di lapangan industri. Jadi ini golongan kedua, golongan yang kasta kedua. Lalu ada golongan ketiga. Nah, ini terdiri dari sebagian besar penduduk, yaitu masa kaum pekerja dan petani yang berjumlah lebih dari 40 juta keluarga. Dan yang terakhir, golongan keempat meliputi kaum pekerja paksa yang jumlahnya jutaan. Nah, hal ini sejak awal sudah muncul, artinya cita-cita komunisme untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas ini ujung-ujungnya sebetulnya ya bisa dikatakan tidak ada jadi sejak awal sudah gagal begitu, karena alih-alih menciptakan masyarakat tanpa kelas, tetap saja itu ada golongan-golongan kasta-kasta yang muncul di masyarakat. Nah, awalnya memang komunisme ini terlihat berhasil gitu ya, seolah-olah berhasil karena percepatan industri, percepatan pertanian, kemudian teknologi terlihat sangat maju saat itu, sehingga Rusia atau Uni Soviet ini menjadi contoh dari dari filsafat komunisme ini, contoh konkret, bukti konkret dari filsafat komunisme. Nah, jadi komunisme di Rusia ini menggurita, melebarkan sayapnya hingga ke 76 negara sepanjang 74 tahun. Jadi sepanjang 74 tahun sejak berdiri komunisme di Uni Soviet, 76 negara mengikuti begitu, mengikuti teladan mereka lah begitu. Maka terjadilah revolusi, kudeta, dan perebutan kekuasaan di 76 negara. Nah, namun ternyata tidak semuanya berhasil. Yang berhasil hanya 24 dan 52 gagal. Dan rekor terbanyak dari kegagalan ini adalah di Indonesia. Gitu ya. Jadi rekor terbanyak usaha revolusi dan kudeta ini terjadi di Indonesia, di negara kita. Yaitu di tahun 1926, di tahun 1948, dan di tahun 1965. Semuanya gagal. Jadi PKI itu sejak 1926 sampai tahun 1965 berusaha merevolusi, berusaha mengkudeta pemerintahan yang sah saat itu, namun gagal gitu ya. Dan yang menjadi ciri khas komunisme adalah membantai lawan politik. Jadi karena dalam keyakinan komunisme kan tidak boleh ada partai lebih dari satu, karena jadi satu negara itu ya satu partai saja, partai komunis gitu. Kalau di Cina ya partai komunis Cina, atau yang dulu datang ke sini kemudian menemui Presiden Jokowi itu PKT, Partai Komunis Tiongkok menurut kita gitu ya. Di Indonesia ya Partai Komunis Indonesia, dan di Rusia ya beda lagi. Dan cirinya ya tadi, jadi melakukan kudeta, artinya lawan politik termasuk pemerintahan yang sah ya harus dibubarkan, harus disingkirkan. Nah, Partai Komunis sudah membantai 120 juta manusia di 76 negara tersebut sepanjang tahun 1917 sampai 1991. Korbannya siapa? Bangsa sendiri. Nah, rata-rata kalau di rata-rata kan 76 itu kira-kira 1.621.621 orang per tahun. Artinya korban yang dibunuh atau dibantai itu kira-kira 4.504 orang sehari. Nah, dalam penjelasan para ahli, jumlah korban dari komunisme ini lebih besar dari jumlah korban Perang Dunia II. Jadi betapa mengerikannya peperangan
bukan peperangan ya, perlawanan atau usaha mewujudkan ide komunisme ini lebih bahaya, lebih besar dari perang dunia sekalipun gitu. Lalu kita lihat bagaimana kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Lenin di Rusia. Nah, ini saya tidak tampilkan gambarnya, teksnya saja, tapi ini bisa Anda cari di internet juga, Atlas of Communism, Anda bisa lihat, bisa cari. Di antara kekejaman Lenin, biasanya dia menancapkan paku-paku panjang ke kepala sehingga sampai masuk ke otak. Jadi yang dilakukan di kamp pekerja paksa itu, kalau ada yang menolak ya begitu dihukum. Salah satu jenis hukumannya adalah menancapkan paku-paku panjang ke kepala sehingga sampai ke otak. Kemudian menggunakan orang-orang tawanan atau tahanan atau yang tadi di kamp kerja paksa sebagai sasaran-sasaran peluru dalam latihan menembak bagi pasukan tentara komunis. Kemudian dia juga memasukkan para tahanan ke dalam sel-sel tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, udara pun sangat sesak dan lampu pun mati. Jadi tidak dikasih lampu sama sekali, dan ini dilakukan sampai mati begitu. Lalu dia juga suka membakar tawanan dan orang-orang hukuman setelah mereka disiram dengan bensin. Kemudian meletakkan topi baja ke kepala para tahanan, kemudian diberi aliran listrik sehingga mata tercabut keluar. Ya. Lalu selanjutnya bentuk hukuman juga mengikat kepala para tahanan di satu kendaraan dan kakinya di kendaraan yang lain. Kemudian kedua kendaraan itu dijalankan ke arah yang berlawanan sehingga tubuh orang tahanan tersebut menjadi terpotong-potong. Selanjutnya membakar seluruh tubuh para tahanan dengan menggunakan besi yang panas membara, lalu menuangkan minyak yang sedang mendidih ke tubuh para tahanan, lalu mencocokkan paku-paku dan jarum-jarum ke seluruh tubuh para tahanan, bahkan juga menyiksa kemaluan para tahanan. Lalu sesudah itu ada juga jenis hukuman kuku-kuku para tahanan dicabuti sampai copot dengan menggunakan tang atau tang-tang dari besi gitu ya. Lalu tahanan juga dipaksa tidur dengan telanjang bulat di atas balok-balok es dengan suhu 40 derajat di bawah nol. Sebuah kunci dililitkan, nah ini satu bentuk hukuman juga, satu kunci dililitkan ke dalam rambut kepala para tahanan, kemudian kunci itu diputar sekuat-kuatnya sehingga kulit kepala menjadi terkelupas seluruhnya. Tubuh para tahanan disikat dengan sikat besi yang tajam, kemudian disiram dengan spiritus. Nah, ini hukuman ke-14. Kemudian jenis hukuman yang lain juga, setelah tubuh para tahanan diikat kuat-kuat, maka dituangkanlah kaustik soda ke dalam mulut, hidung, dan telinga. Tangan para tahanan diikat ke belakang, kemudian sebuah batu karang besar dihimpitkan ke punggungnya. Tangan para tahanan diikat dengan tambang, kemudian digantung selama sehari semalam atau lebih. Tubuh para tahanan dipukul dengan paku-paku tajam secara terus-menerus sampai tubuhnya bermandikan darah dan mati kehabisan darah. Dan juga menyayat dengan pisau atau pedang tubuh para tahanan dengan tujuan yang sama tadi, supaya mati perlahan-lahan karena kehabisan darah. Selain itu juga jari tangan dan jari kaki para tahanan dijahit menjadi satu. Nah, ini diantara jenis-jenis kekejaman yang dilakukan oleh Lenin dan tentara-tentaranya. Kalau Anda mengkaji negara komunis yang lain, Vietnam misalnya, coba Anda cari nanti tokoh yang bernama Pol Pot. Nah, itu juga melakukan kekejaman yang tidak jauh berbeda dari Lenin di negaranya, di Uni Soviet. Dan kalau Anda pernah nonton film pengkhianatan PKI di Indonesia tahun 1965 atau dikenal dengan G30S PKI, maka Anda juga akan melihat bentuk-bentuk kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak mengkudeta dengan menculik 6 orang jenderal itu. Nah, kemudian dilakukan kekejaman kepada mereka, penyiksaan-penyiksaan, yaitu juga tidak jauh berbeda, terinspirasi begitu ya,
Dan Anda juga bisa mengkaji bagaimana pemberontakan PKI tahun 26 juga di tahun 1948. Nah, itu tidak lepas dari doktrin bahwa penguasa itu harus dikudeta sehingga rakyat bisa merasakan sama rata sama rasa, begitu doktrinnya. Walaupun kenyataannya dan sejarah mencatat komunisme tidak pernah berhasil di muka bumi. Jadi hanya sekedar ide utopia, gitu ya, ide yang utopia. Jadi yang ideal, tapi ideal di alam hayalan dan tidak pernah bisa diwujudkan dalam kenyataan. Maka sebagai kesimpulan, di antara pokok-pokok ajaran komunisme, yang pertama, falsafah yang digunakan adalah ateisme atau materialisme. Kemudian ini terlihat dari pendapat-pendapat para tokohnya. Karl Marx misalnya menyatakan bahwa eksistensi Tuhan itu tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikan, dan pendek kata, aku menaruh dendam kepada semua Tuhan. Lalu dia juga pernah mengatakan agama adalah candu bagi masyarakat, menghujat agama adalah syarat utama dari semua hujatan. Lalu Lenin juga pernah mengatakan bahwa setiap ide tentang Tuhan adalah semacam infeksi yang berbau busuk. Maka dia berseru, matilah agama dan hiduplah ateisme. Kita harus memperlakukan agama dengan bengis. Kita harus memerangi agama. Inilah ABC materialisme dan juga ABC Marxisme. Itu ungkapan Lenin. Dan ya, kita bisa lihat tadi misalnya pemberontakan-pemberontakan PKI di Indonesia yang menggunakan cara yang sama, karena itu doktrin dari komunisme. Kemudian sistem politiknya atau prinsip politiknya adalah diktator proletariat. Jadi satu orang diktator yang mewakili kaum proletar, kemudian mengurus gitu ya, mengatur kebijakan-kebijakan di negara tersebut. Nah, ini juga kan ujung-ujungnya sulit untuk diwujudkan, sebab yang lahir kan diktator gitu ya. Jadi tidak melalui pemilihan umum. Kalau ada pemilihan umum di antara para masyarakat yang sama rata sama rasa ini, ya itu artinya sudah bukan komunisme lagi. Kan katanya tidak ada kelas gitu ya, tapi masih mengangkat pemimpin. Nah, kan tidak demikian gitu ya. Nah, jadi diktator proletariat gitu. Kemudian prinsip sosialnya adalah pertentangan antar kelas, karena semua kelas dianggap sama. Tapi tapi hal ini pun tidak bisa diwujudkan gitu. Kemudian prinsip ekonominya menghilangkan hak perseorangan. Nah, itu mungkin penjelasan singkat tentang sejarah komunisme di Indonesia, di dunia. Nah, silakan Anda nanti mencari pembahasan-pembahasan dari buku atau dari jurnal atau dari sumber manapun tentang bahaya komunisme atau sejarah komunisme khusus di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal ilmu, walaupun Anda misalnya pernah membaca buku-buku atau misalnya Anda tertarik untuk membaca buku-buku tentang komunisme, ya silahkan dibaca, tapi juga direnungkan apakah benar gitu ide-ide komunisme ini berhasil dan mampu diwujudkan dalam dunia nyata, atau hanya hasil pemikiran yang sifatnya utopia semata. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Insyaallah bertemu lagi dalam kesempatan yang lainnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.